Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah rukun. Rukun umrah. Rukun umrah ini artinya apa? Sesuatu yang wajib ada dalam ibadah umrah. Inilah inti umrah tuh. Intinya di sini. Jadi Bapak Ibu kita pergi umrah intinya tuh di sini. Ini yang harus kita tunaikan. Yang sunnah-sunnah boleh kita tambah, tapi rukun ini adalah inti. Yang pertama adalah niat dari miqat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat adalah mencukur rambut. Ini inti daripada umrah. Jadi ketika kita ditanya umrah itu ngapain sih, ya ini niat dari miqat, tawaf, sa'i, tahallul, udah itu aja. Lalu kemudian kalau lama-lama banget, ya itu biar apa ya, agak asyik lah dikit perjalanannya gitu. Nanti ada sudah masa sudah sampai ke Mekah, tidak pula ke Madinah. Padahal di Madinah itu adalah tanah yang istimewa. Di situ ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ingin menziarahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menziarahi kuburku, siapa yang menziarahi aku, maka halal lahu syafaati. Siapa yang mengunjungi aku, dan maka halallah syafaatku untuknya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita pergi umrah tidak ke Madinah, sah tidak umrah kita? Sah. Cuman kan sayang tu. Jadi pergi ke Madinah itu bukan syarat sah daripada umrah, bukan rukun umrah, bukan sunnah umrah. Cuman dia adalah satu keistimewaan, satu keutamaan pergi menziarahi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau ini nomor 1, 2, 3, 4 nih, ini selesai dalam jangka 3 jam. Jadi sebenarnya umrah itu selesai 3 jam selesai. Sama juga dengan haji. Haji itu kan kita dari Indonesia 40 hari. Padahal haji itu sebenarnya 5 hari selesai. Hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, hari 12, hari 13. Selesai. Itu ibadah haji. Nah, tapi kok 40 hari? Ya menyenangkan Bapak Ibu dari jauh kan. Wah, jauh biar agak bergembira dikit kan itu. Terasa lama kan itu. Nah, apalagi dulu naik kapal sampai setengah tahun kan. Sampai 6 bulan. Nah, itu makanya ibadah haji dan ibadah umrah itu sangat istimewa gitu. Karena dari sisi perjalanannya. Lalu kemudian apa yang terkait dengan ibadah rukun pertama yaitu adalah niat. Niat yang terkait dalamnya adalah terkait dengan ihram. Ihram ini artinya apa? Kita berniat untuk masuk ke dalam ibadah umrah tadi. Niatnya. Apa yang sunnah dilakukan di dalamnya? Ketika terkait dengan niat, pertama membersihkan badan sebelum berihram, seperti memotong kuku, merapikan kumis, mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan dan lain-lain. Itu sunnah. Ketika kita dua mandi. Nah, jadi ini di mana dilaksanakan? Kalau Bapak Ibu langsung ke Madinah, maka ini hari terakhir di Madinah kita lakukan sebelum berangkat ke Mekah. Nah, tapi kalau misalnya dari Jakarta langsung ke Jeddah, langsung ke Mekah, maka bisa jadi ini kita lakukan di rumah, di sini, gitu. Karena kalau langsung ke Jeddah kan berarti langsung ke Mekah. Kalau langsung ke Mekah artinya itu kita langsung umroh, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau ke Madinah kan berarti kita istirahat dulu di Madinah, jalan-jalan dulu di Madinah, ziarah dulu di Madinah, baru nanti setelah itu 3 hari 4 hari di Madinah baru kemudian pergi umroh ke Mekah. Jadi sunnah ini tergantung. Kalau ke Madinah dulu maka di Madinah. Kalau langsung ke Mekah maka bisa jadi kita di Pekanbaru melaksanakannya. Misalnya terbang dari Pekanbaru Malaysia, Malaysia langsung ke Mekah, langsung Mekah Jeddah, langsung Jeddah Mekah gitu. Nah, tapi intinya bahwa ini sunnah sebelum kita masuk ke dalam ihram. Mandi kita niatkan mandi ihram. Nawaitul ghusla lil ihram. Sengaja aku niat mandi untuk ihram. Memakai wangi-wangian di badan. Jadi sebelum kita masuk niat itu boleh pakai wangi-wangian di badan. Tapi kalau sudah masuk niat nanti, kalau dari Madinah kan niatnya di Bir Ali itu. Kalau sudah niat dari Bir Ali tidak boleh pakai wangi-wangian, baik di badan maupun di pakaian. Tapi kalau masih bersiap-siap di Madinah di hotel, habis mandi sebelum pakai pakaian ihram itu boleh pakai wangi-wangian di badan. Di badan tapi ya, jangan di pakaian, jangan di pakaian ihramnya tidak boleh. Jadi di pakaian ihram tidak boleh kasih wangi-wangi. Tapi kalau badan boleh sebelum masuk ihram. Kalau sudah masuk ihram, sudah niat, tidak boleh lagi pakai wangi-wangian, baik di badan maupun di pakaian. Nanti itu pelanggaran. Kalau melakukan itu kena dam,
kena denda nanti. Yang keempat, memakai pakaian tidak berjahit bagi laki-laki sebaiknya berwarna putih. Kalau perempuan disunahkan saja berwarna putih, tapi kalau laki-laki harus tidak berjahit. Kemudian setelah itu solat sunat ihram. Nah, solat sunat ihram ini dilakukan di Masjidil Ali kalau di Madinah. Kalau di atas pesawat kita mengambil miqat, maka bisa jadi kita laksanakan di bandara atau di hotel bisa juga. Ini solat sunat ihram. Usolli sunnatul ihram raka'ataini. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Kemudian niat umrah. Ah, inilah niat ni, niat umrah. Niat umrah itu biasanya dilakukan di bis. Ketika kita selesai apa solat sunat di Masjid Bir Ali itu, lalu kemudian kita naik bis, nanti sama-sama berniat labbaikallahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu nanti di bis bareng-bareng. Itu niatnya. Kalau di langsung ke Mekah berarti niatnya itu di atas pesawat, di alam-lam. Nah, intinya harus berniat. Niat ini wajib, rukun. Kemudian setelah itu memperbanyak baca talbiyah. Nah, setelah berniat tadi, maka kita memperbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu dianjurkan untuk memperbanyak di bis nanti sampai di Mekah, sampai nanti melaksanakan tawaf. Itu dianjurkan untuk terus bertalbiyah. Nah, ini dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk mengambil miqat, ya lam-lam. Ini masuk dari Mekah melalui Yaman. Ini termasuk kita nih, Indonesia, daerah-daerah Asia Tenggara. Ini miqatnya ya lam-lam. Ini kalau kita langsung ke Mekah. Jadi langsung Jeddah Mekah. Tapi kalau misalnya langsung ke Jeddah kemudian Madinah, berarti bukan ya lam-lam, tapi nanti kita di Bir Ali di Madinah. Nah, ini Bir Ali masuk Mekah melalui Madinah. Zatu Irq masuk Mekah melalui Irak. Qarnul Manazil masuk Mekah melalui Najd atau Hijaz. Juhfa masuk Mekah melalui wilayah Syam, Suria, Yordania, Palestin dan lain-lain. Nah, itu ada jaraknya tu. Kalau Zulhulaifah 450 km. Jadi kalau Zulhulaifah, ini Zulhulaifah ini maksudnya Bir Ali. Ini yang di Madinah. Itu jaraknya dari Mekah ke Madinah 450 km. Cuman kalau naik bis di sana 5 jam. Karena lancar. Wah, enggak ada hambatan. Kalau di kita 450 km itu mungkin lama. Kalau di kita, apalagi di Riau banyak berlubang-lubang jalan kan. Nah, itu lama tuh. Bisa ke sini aja tembilahan kan berapa tuh? 300 km sampai 8 jam. Nah, kan lama. Apalagi tembilahan terkenal dengan Seribu Pari. Kalau dari Zuhir 94 km. Dari Al-Jufa 183, Qarnul Manazil 75, Yalamlam 92 km. Kemudian nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah melaksanakan umrah pertama di Mekah, itu bisa melaksanakan umrah lagi dan tidak perlu pergi ke tempat-tempat tadi. Cukup pergi ke tempat-tempat ini aja nih. Pertama ada namanya Jirona. Jirona. Ah, itu kurang lebih ya 15 kilo dari kota Mekah. Dari kurang lebih. Yang kedua ada Tan'im. Tan'im ini kurang lebih 8 kilo atau 10 kilo dari Mekah. Dekat. Ini tempatnya Sayyidah Aisyah dulu berihram untuk melakukan umrah. Kemudian ada Hudaybiyah. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin pergi haji pertama kali. Tapi Nabi ditahan di Hudaybiyah ini. Tak boleh masuk oleh penduduk kafir Quraisy. Padahal jauh tu berjalan dari Madinah. Nabi tertahan di situ. Di situlah kemudian terjadi permusyawaratan. Sahabat Nabi bilang, tak ada damai. Pokoknya kita harus masuk walaupun dengan perang. Jangan damai. Pokoknya kita sudah jalan dari Madinah jauh-jauh. Pokoknya harus masuk. Jangan kita mengalah. Harus masuk walaupun dengan jalan perang. Tapi Nabi SAW dengan kebijakannya waktu itu, mengambil kebijakan ekstrim. Wah. Jadi meredamkan daripada membalikkan 180 derajat yang dikandaki sebagian sahabat. Sahabat itu kan semangat tuh. Pokoknya kita perang aja lah daripada dihalang masuk. Harus masuk walaupun harus tumpah darah. Tapi Nabi SAW dengan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya,
tapi dengan wahyu Nabi mengalah. Itulah dakwah, butuh strategi. Nabi mengalah, mundur ketika itu, mengadakan perjanjian tahun depan baru kemudian boleh masuk kota Mekah. Jadi Nabi mengalah ketika itu, mengalah untuk maju, mundur satu langkah untuk maju 100 langkah, kata orang kan. Jadi ketika itu batal haji, tidak jadi masuk. Inilah Hudaybiyah, tempat perjanjian itu. Nabi pulang, coba dari Madinah itu jauh dulu naik unta, berjalan kaki harus pulang. Bagaimana sahabat tidak kecewa? Tapi disitulah hati sahabat diuji, disitulah loyalitas sahabat diuji kepada Nabi SAW. Walaupun mereka kecewa, mereka tetap harus ikut apa kata baginda Rasulullah SAW. Mereka harus pulang, padahal mereka punya kekuatan untuk berperang. Tapi dengan kebijakan Nabi SAW tadi, setahun berikutnya Nabi SAW setelah kuat mengumpulkan bala tentara, tahun berikutnya Nabi masuk kota Mekah tanpa perlawanan sedikit pun. Itulah janji Allah, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nabi setahun setelah kejadian ini, Nabi masuk kota Mekah, masuk dari semua pintu kota Mekah, tidak ada perlawanan sedikit pun. Bahkan orang kafir ketika itu merasa takut, mereka berkata al yaumu yaumul malhama, hari ini adalah hari kebinasaan bagi kita. Tentu Nabi bersama dengan sahabatnya balas dendam, dulu kita usir dari tempat ini, sekarang dia sudah kuat, maka hari ini binasalah kita, hancurlah kita. Tetapi Nabi SAW dengan kelembutannya, dengan bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al yaumu yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Tidak ada tumpah darah sedikit pun, padahal dulu Nabi diusir. Itulah kejadiannya Hudaybiyah. Jadi nanti kalau ada yang pergi ngambil miqat di Hudaybiyah, begitulah kisahnya kira-kira. Jadi luar biasa tuh ketika itu Nabi pulang itu dengan, kalau Nabi kan tidak kecewa karena tahu hikmahnya, tapi bagaimana dengan sahabat? Sahabat yang sudah menggebu-gebu, pokoknya kita harus masuk, jauh perjalanannya dari Madinah. Tapi dengan ketundukan yang sempurna kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran bagi kita. Kadang-kadang tidak sesuai dengan hati kita, tetapi kita harus tundukkan hawa nafsu kita demi apa? Demi kita ikut kepada syariat. Jadi tidak semua harus hawa nafsu kita. Hari ini kadang-kadang orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, main Allahu Akbar aja. Dakwah itu butuh strategi juga. Tinggal lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kurangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa harus pulang? Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kenapa harus pergi ke Gua Sur? Apakah Nabi bersembunyi? Ngapain Nabi bersembunyi? Takut kepada siapa? Orang 12 pemuda yang hebat itu aja semua pedangnya pada rontok di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain Nabi harus ke Gua Sur? Itu semua mengajarkan kepada kita bahwa dakwah itu butuh strategi. Nah, selesai Bapak Ibu terkait dengan niat ini, maka kalau sudah masuk niat, ini ada beberapa hal yang dilarang, di antaranya memotong kuku, haram, tidak boleh, kena denda nanti. Memotong, mencabut, melepaskan bulu-bulu yang ada di badan, tidak boleh. Menyisir rambut, tidak boleh. Memakai wangi-wangian, baik di badan maupun di pakaian, tidak boleh. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, tidak boleh. Menutup kepala, baik laki-laki, bagi laki-laki, tidak boleh. Pakai peci, tidak boleh. Menjadikan apa kain ihram itu menutup kepala, tidak boleh. Kemudian memakai sarung tangan, tidak boleh bagi perempuan. Memakai cadar, tidak boleh bagi perempuan. Wajahnya harus terbuka. Kemudian memakai sepatu bagi laki-laki, tidak boleh. Menikah atau menikahkan selagi dalam ihram. Tapi kalau sudah tahallul, mau menikah, menikahkan boleh. Siapa tahu ada yang berangkat bersama dengan para calonnya kan gitu. Itu dari istimewa akan nikah di Masjidil Haram. Kan boleh nanti setelah selesai tahallul. Kemudian bermesraan suami istri bercumbu, itu tidak boleh juga. Ini ketika ihram. Tapi setelah itu boleh. Setelah tahallul. Makanya disebut dengan tahallul. Tahallul itu artinya adalah ya menghalalkan yang tadinya tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Tawaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu intinya tawaf ini mengelilingi Ka'bah 7 kali, lalu kemudian dilakukan dalam keadaan suci dan menutup aurat. Jadi tawaf itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Harus berwudu tawaf itu. Makanya kalau batal wudunya, usahakan bisa berwudu. Walaupun dengan hanya pakai semprot-semprotan.
Kemudian mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan putaran jam-jam. Jadi Ka'bah sebelah kiri kita. Disunahkan mencium Hajar Aswad memulai tawaf. Kalau tidak bisa mencium maka menyentuh. Tidak bisa menyentuh maka cukup dengan memberikan isyarat dari jauh. Lalu kemudian memulai dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Lalu kemudian setelah itu tawaf harus di luar Ka'bah, tidak boleh masuk ke Ijil Ismail. Berlari-lari kecil di tiga putaran pertama. Kemudian menampakkan bahu kanan. Nah, jadi ketika tawaf dianjurkan untuk menampakkan bahu kanan. Disebut dengan ittiba. Kemudian menyentuh rukun yamani. Rukun yamani itu pojok atau sudut Ka'bah sebelum Hajar Aswad. Nah, kan kita mutar tuh nanti ada pojok sebelum Hajar Aswad. Itu disebut dengan rukun yamani. Antara dua rukun ini, antara dua sudut ini, kita dianjurkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu sebaiknya tidak makan dan tidak berbicara selama tawaf, berzikir, berdoa dianjurkan dilakukan secara berkesinambungan, yaitu terus menerus. Kemudian dianjurkan salat tawaf, salat sunat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian berdoa di multazam, salat di dalam Hijr Ismail, minum air zam-zam dan berdoa. Ini kalau memungkinkan. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan, maka nanti setelah tawaf, salat, berdoa, minum air zam-zam, langsung pergi sa'i. Maka rukun ketiga adalah sa'i. Kalau sa'i ini diharuskan setelah tawaf dianjurkan dalam keadaan suci dan menutup aurat. Kalau sa'i ini tidak diwajibkan suci dari hadas kecil, tapi yang penting dia suci dari hadas besar. Artinya kalau sa'i tidak berwudu tidak masalah. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung satu. Safa Marwah satu, Marwah Safa dua. Jangan Safa Marwah, Marwah Safa satu. Nah, itu nanti setelah itu selesai sa'i, selesai pula dia. Maksudnya dia pula yang mau diangkut ke hotel kan gitu. Itu kalau hitungannya gitu. Maka Safa Marwah satu, Marwah Safa dua, nanti tujuhnya itu berakhir di Marwah. Nah, itu berakhirnya di situ. Berakhir di Marwah dan di situ kemudian bertahallul, menggunting rambut, boleh digunting, dipotong sebagian. Boleh juga dibotak. Bagi laki-laki itu lebih afdol botak. Nah, karena semakin banyak yang dipotong, semakin banyak menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi setelah selesai tahallul, maka berakhirlah ibadah umrohnya. Memotong rambut, mencukur rambut minimal 3 helai. Kalau bisa semua sisi diambil. Andaikan pun tidak dibotak, semua sisi diambil. Sisi depan, sisi atas, sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang. Itu lebih utama, walaupun tidak dibotak. Jika rambut tidak ada, boleh dengan isyarat mencukur rambut. Bisa jadi ada, kalau rambutnya tidak ada, bagaimana? Maka dijalankan aja gunting itu di kepalanya, seolah-olah menggunting rambutnya. Dilakukan dalam keadaan satu waktu, maksudnya langsung. Perempuan tetap menutup aurat ketika tahallul, dimulai dari sisi kepala sebelah kanan. Setelah bertahallul, kembali diperbolehkan hal-hal yang tadi diharamkan ketika dia masuk ihram. Nah, ini selesai. Jadi umroh itu tidak banyak, Bapak Ibu. Tidak lama dia, sebentar. Setelah selesai umroh ini, maka halal kembali semua yang tadi diharamkan. Boleh Bapak Ibu boleh pakai, Bapak-bapak boleh pakai pakaian berjahit. Nah, itu boleh pakai wangi-wangian. Jadi kembali menjadi halal. Nanti besok-besok mau umroh lagi, pergi tempat tadi. Entah ke Tan'im, entah ke Jirona, entah ke Hudaybiyah. Itu program RWH ada. Kalau enggak salah RWH ini 3 kali umrohnya. Nah, jadi umroh pertama diri sendiri, umroh kedua bisa untuk hadiah kepada orang, badal. Nah, jadi bisa itu. Nah, itu di antara badal nih Bapak Ibu, artinya kalau ada orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, mau diumrohkan, itu dibadalkan. Boleh. Nah, baik dari kita, kalau kita yang membadalkan tadi niatnya tinggal dirubah. Tadi kan niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha, kan? Ini nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Ini kalau badal untuk orang maka kita ganti. Jadi nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala li fulan, untuk si fulan gitu. Yang kita sebutkan. Tapi dengan syarat orang yang dibadalkan ini orang yang sudah meninggal. Itu syarat pertama. Atau kalau dia masih hidup boleh juga, tapi dia sudah
sakitnya itu adalah sakit yang harapan kecil untuk sembuh. Jadi tinggal menunggu sakaratul maut. Walaupun ada harapan untuk sembuh tapi kecil gitu. Tentu kita orang yang sakit tetap kita harapkan sembuh, tapi kan kecil tuh harapannya. Mudah-mudahan yang sakit-sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah. Bapak Ibu, dalam ibadah umroh kita ini itu sering ada pertanyaan. Maka pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya himpun dalam satu buku, itu namanya Tanya Jawab Umroh. Ini saya yang menulis langsung, diterbitkan oleh toko buku Tafakkur. Nah, jadi karena keterbatasan waktu mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, maka silakan beli buku ini. Ini mencakup berbagai macam problem. Seperti diantaranya, kalau kita melanggar ini, damnya apa? Nah, ini dia diantaranya. Apa hukum wangi yang dipakai sebelum berihram? Tadi kan kita jelaskan. Bolehkah berwuduk menggunakan water sprayer? Itu atau pakai semprot? Kan tadi kan kalau tawaf kan caranya harus suci dari hadas kecil. Nah, bagaimana pas tawaf kita berhadas? Kentut misalnya. Nah, itu kan berhadas. Gimana caranya? Nah, ini diantaranya. Bisa. Bagaimana tawaf wada bagi wanita yang haid? Nah, ini bagi wanita yang haid, bagaimana tawaf wadanya? Apa hukum mengumrohkan orang yang sudah meninggal? Nah, ini ada caranya. Bagaimana niat mengumrohkan orang yang lain? Wadal tadi. Nah, ini ada. Kemudian, apa hukum wangian di badan sebelum berihram? Nah, tadi sudah disampaikan juga. Dan berbagai macam termasuk fadilah-fadilah seperti fadilah berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berziarah ke tempat-tempat yang ada di kota Mekah dan berbagai macam hukum fikih, karena saya alhamdulillah sudah beberapa kali membimbing jamaah umrah sehingga kadang-kadang persoalan-persoalan itu selalu berulang kali sehingga kita himpun lalu kemudian kita kaji, insyaallah sangat membantu Bapak Ibu. Silakan